Hari ini kita bakalan bikin taco ayam pedas ala Taco Bell. Untuk yang penasaran gimana sih cara bikinnya, untuk yang belum pernah cobain mungkin bisa cobain resep yang ini dulu ya Sesslovers, karena ini rasanya tuh mirip banget, nggak kalah sama yang ada di restonya. Pertama, di sini aku ada takonya. Ini kita pakai taco basah ya Sesslovers. Nanti tinggal kita panasin aja. Terus selanjutnya di sini aku ada keju cheddar yang sudah diparut sebanyak 50 gram. Lalu untuk bahan isi takonya, di sini aku sudah ada ayam. Ayamnya udah dipotong-potong finger gini ya. Kita potong-potong panjang. Ini satu buah dada ayam, terus ada 1 sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica bubuk, lalu di sini juga ada 2 sendok teh jeruk nipis. Selanjutnya untuk bahan pencelupnya aku pakai putih telur aja, ini sebanyak 2 buah. Untuk bahan pelapisnya di sini aku ada 100 gram tepung terigu, 50 gram maizena, 2 siung bawang putih, 1/2 sendok teh garam. Lalu di sini juga ada cabai bubuk sebanyak 1 sendok teh, dan untuk bahan sausnya di sini karena takut pedas ya, jadi di sini aku pakai mayo pedas. Ini perpaduan antara mayonnaise dan juga saus sambal. Dan bahan pelengkapnya di sini ada selada yang udah diiris-iris dan juga tomat yang udah dipotong kotak kecil. Ini aku marinasi dulu menggunakan garam, merica bubuk dan juga jeruk nipis. Nah, ini kita masukin aja semua bahannya, tepung terigu, maizena, terus di sini kita masukkan juga bawang putih. Ini aku masukkan garam, terus ada bawang putih juga ya. Ini tinggal kita aduk rata aja, udah. Masukin bahan pencelupnya dulu nih. Kita pakai telur ya. Aku mau ngaduk rata si putih telurnya juga. Sekarang aku tinggal campur ini nih, bahan-bahan sausnya. Saus sambal dan juga mayonesnya kita satuin. Ini sausnya udah jadi, tinggal kita masukin aja ke dalam piping bag plastik segitiga. Ini nanti ayamnya setelah kita marinasi, kita masukin ke dalam pencelup, pelapis, udah goreng. Aku udah siapin tempatnya ya buat taco yang bakal kita tata kali ini. Ini sayurannya aku pakai daun selada ya Sesslovers.